tabrakan antara mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi D1058OM dengan motor Vario Z3522UK terjadi di Jalan Raya Banjar Pangandaran. Tepatnya di Dusun Luasari Batu Kuya, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 29 Mei 2021. Akibatnya kedua kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Kanit Lantas Polsek Banjarsari Ibtu Suryana mengatakan, tabrakan terjadi lantaran dugaan pengendara mengantuk. Menurutnya kejadian tersebut bermula saat mobil Xenia yang datang dari arah Banjar menuju Pangandaran tengah melaju kencang. Tepat di tikungan TKP dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang masuk jalur hingga tabrakan antara mobil dan motor pun tak bisa dihindari oleh kedua pengendara. Setelah bertabrakan, mobil masih melaju kencang hingga terperosok ke kebun dan berhenti setelah menabrak sebuah pohon jambu. Kedua kendaraan ini mengalami kerusakan cukup parah. Saat dilakukan pemeriksaan, supir mobil bernama Yusuf Imam Triyono tidak memiliki SIM. Supir merupakan warga Kebon Pisang Sumur Bandung, Kota Bandung. Dari kejadian ini, kedua pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Kota Banjar. Kendaraan kan dari arah Banjar menuju ke Pangandaran katanya. Jadi dari arah Banjarsari mungkin itu gimana untuk ngantuk gimana karena tidak terkendalikan mungkin motor dengan mobil akhirnya menjadi tabrakan. Nah untuk mobil sendiri itu dari arah mana Pak? Kebetulan mobil dari arah Banjar katanya sih mau ke Pangandaran gitu. Kondisi pengendara motor sendiri? Pengendara motor sendiri kaki patah tulang. Patah tulang. Ya, yang keduanya ada luka berat juga yang dibutuhkan. Sekarang. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.